Langsung saja kita mulai, ini dia Single Point. Di Single Point ini, belum apa-apa sudah ada hadiahnya. Di salah satu jawaban akan ada suara ini. Itu adalah kata kejutan dan hadiah 1 juta rupiah. Kalau sapu bersih ada 2 juta rupiah. Dan masih banyak hadiah jutaan rupiah lainnya. Pokoknya pulang dari sini semuanya harus jadi jutawan. Langsung saja kita mulai dengan kapten masing-masing tim. Luciana, Shaima, maju ke depan. Biasa, langsung disambut penonton di sini loh. Keluarga Dawan. Dawan. Ini mah luar biasa loh, TikToknya juga keren. Pade, sehat Pade. Pade jangan bengong terus, santai aja, ini lampu studio ya. Itu kamera ya. Hati-hati yang belakang suka minta duit ya. Oke, di sana sama siapa saja hari ini? Aku hari ini sama adik aku yang rambutnya kayak aku juga. Ya bener, sepaket ya. Sepaket. Setengah-setengah ya. Setengah. Soalnya budgetnya cuma satu kan. Ada Lita. Ada Lita, yang pade aku yang viral se-Indonesia. Iya. Pade jangan liatin aku gitu ah. Ada Pade Ferdinand. Ada sepupu aku juga. Dani. Kak Dani, terus ada Mbak Sheni. Mbak Sheni itu sepupu juga? Kakak. Oh, kakak asli? Enggak, kakak sepupu juga. Ini jadi Pak De ini ponakan semua. Ponakan semuanya. Iya. Pak De, kalau dapat 100 juta buat apa? Bagi-bagi lah. Jadi seorang 20 juta. Gak usah, gak usah, gak usah. Bagus hari ini ya. Oke, tepuk tangan dong untuk keluarga Dawan. Kalau Shaima, ini keluarga Shaima, namanya Shaima. Iya, aku. Ini yang itu ya? Yo, wo, yo, wo, Shaima. Bukan, Shaima. Shaima, Shaima. Shaima. Ini Shaima. Iya. Bawa siapa aja Shaima? Oke, ini ada suami nih, ada Dwi. Oh, udah punya suami? Iya. Oh, Dwi. Itu mertua, ada mamah Neni. Mamahnya Dwi. Iya, itu ada Ayanda, A.A. Ipar. Kakaknya Dwi. Iya, kakaknya Dwi. Itu ada adekku. Oh gitu. Mirip ya. Iya mirip. Kata penonton mukanya sama katanya. Gak usah. Oh kamu berdua. Iya aku kamu, sama yang ujung. Kirain aku kamu sama penonton sama gak usah. Gak usah. Oh, iya. Dari mana keluarga Shaima? Dari Tasik. Dari Tasik Malaya. Yeah. Kalau keluarga Dawan tuh dari mana sebetulnya? Cibubur. Oke kalau gitu satu tangan dengan tombol bersiap fokus. Tenang aja, santai aja. Kami tak mensurvey 100 orang. Ada 8 jawaban teratas di layar. Selain karena cantik, apa yang membuat pertama kalinya orang suka dengan gebetannya? Badannya. Badannya kenapa badannya? Badannya. Oke. Okay. Oh, labiola. Survei membuktikan badannya. Seksi ada di nomor 8. Kamu harus lebih bagus dari itu. Selain karena cantik dan seksi, apa yang membuat pertama kalinya orang suka dengan gebetannya? Ramah. Survei membuktikan. Lebih bagus dari nomor 8. Main atau lempar? Main. Main benar. Ayo kita main ke Tasikmalaya. Terima kasih Luciana.
Jadi ini teh asli dari Tasik. Tasik. Asli, nah. Asli. Iya. Saya Mama Dwi sama-sama orang Tasik. Iya. Oh gitu. Teh jadi tukang kredit ya teh. Sehari bayar 2000 ya dari dulu ya. Oke. Siap Dwi. Siap. Selain karena cantik, apa yang membuat pertama kalinya orang suka dengan gebetannya? Karena baik, Kak. Karena baik. Karena baik. Kita kunci jawabannya karena baik ya. Survei membuktikan. Ada enggak? Ada enggak sih? Baik. Karena baik. Ayam teh. Ada enggak? Ada. Siap, baik hati, iya, ramah, iya, seksi, iya, selain itu, dan juga selain cantik pastinya. Apa yang membuat pertama kalinya orang suka dengan gebetannya? Rajin. 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 Iya, seperti ini menantuku, rajin. Iya, ini rajin, iya. Tapi kan ini menantu. Menantu. Kok gebetan lihat ada cewek, wih nyapu mulu. Rajin nih. Iya. Survei membuktikan. Ada enggak? Ada enggak? Rajin. Ya, ayah. Ya. Aduh, bukan itu, bukan itu, bukan itu. Coba Yanda. Yanda itu kalau ngelihat perempuan cantiknya pasti pertama kali itu dilihat cantiknya. Ya. Selain itu apanya lagi ya? Siap. Apa yang membuat pertama kalinya orang suka dengan gebetannya? Berduit alias kaya. Oi. Betul. Betul. Cowok matre. Tapi masuk akal. Kalau suka sih sama dia kaya. Benar, benar, benar. Survei membuktikan. Ada gak? Ada gak sih? Kaya. Iya. Apa ya? Yuk, diskusi, diskusi. Ayo, As. Hati-hati, As. Oke. Okay. Ini sebetulnya mungkin bisa ke cewek, bisa ke cowok. Tapi ini okay. Soalnya tuh ke cewek. Siap. Cowok tuh suka ke cewek yang gimana? Nah, sebentar, sebentar. Okay. Tenang, tenang, tenang. Ini karena kalau satu kali lagi tetot, saya pindah nih. Bahaya, bahaya. Biar semangat, saya ada 1 juta rupiah. Masih tersembunyi di 2, 3, 4, 6, dan 7. Ayo, dari 8 baru 3, 5 lagi, 5 lagi. Siap, As? Siap. Selain karena cantik, apa yang membuat pertama kalinya orang suka dengan gebetannya? Pinter. Pintar. Pintar. Survei membuktikan. Ada gak? Ayo. Pintar. Udah empat lagi. Aduh, ayo, ayo. Siap, Saima. Selain karena cantik, baik hati, pintar, ramah, dan seksi. Apa yang membuat pertama kalinya orang suka dengan gebetannya? Enak diajak ngobrol. Enak diajak ngobrol. Ada cara bicara, ada. Loh, tiga lagi nih. Dwi, Bu Neni, Yanda nih. Bu, dengan dua anaknya berjuang bertiga nih. Kalau ada yang satu tetot aja. Aduh sayang, nilai udah 71 loh. Dwi, siap Dwi. Selain karena cantik, apa yang membuat pertama kalinya orang suka dengan gebetannya? Karena bisa nerima apa adanya. Nerima apa adanya. Iya.
mau pendek, mau tinggi. Saima, Saima Dea, Dea Luma. Siap. Kalau ada kita ke Bu Neni, kalau nggak ada saya pindah ke tetangga. Survei membuktikan. Ayo. Sok, sok, siap. Ayate, ayate. Ya. Ah. Oh. Ayo. Saatnya curi poin ya, saya jujur. Saatnya curi poin. 71 poin, oke. Okay. Shani, selain karena cantik, apa yang membuat pertama kalinya orang yang suka dengan gebetannya? Perhatian. Perhatian. Ceweknya perhatian. Perhatian, perhatian. Nah, benar. Dani, ya. Selain karena cantik, apa yang membuat pertama kalinya orang yang suka dengan gebetannya? Karena wangi. Wangi. Ade. Selain karena cantik, apa yang membuat pertama kalinya orang suka dengan gebetannya? Udah mapan. Udah mapan, banyak uang. Pade sehat ya Pade ya? Iya, iya. Alhamdulillah ya Pade. Lita, selain karena cantik, apa yang membuat pertama kalinya orang suka dengan gebetannya? Karena bisa masak. Bisa masak, oke. Bisa. Ya. Luciana, okay. Pilih salah satu. Tadi katanya perhatian, perhatian, wangi, kemudian mapan, kemudian bisa masak. Menurut Luciana, ini untuk nilai 71 nih, ya, okay. Bisa direbut atau enggak jadi nih. Selain karena cantik, apa yang membuat pertama kalinya orang suka dengan gebetannya? Mapan atau profesi. Oh, mapan. Ya anda sih senyum-senyum sana. Luciana ngerti gak sih tadi ngomong ke Pak De, Pak De sehat walafiat? Oke, kita coba ya. Mapan. Survei membuktikan. Pade, yang lain kan gini, ada pade gini. Kenapa pade gini-gini? Aslinya jadi gak ada nih. Lagian, Luciana, tadi saya ngomong ke pade sehat. Karena jawaban pade itu sama kayak Yanda, kaya. Mapan, lah kamu ambil pade. Sami mawon, tondo. Ya, gak ada ya, orang-orang ya. Oh, orang-orang. Coba kita lihat. Nomor tujuhnya adalah perhatian. Ya. Ngapain Pade bangga? Nyenengin orang. Oh ya nyenengin orang. Ya ya ya. Nomor enamnya adalah humori. Iya, cewek lucu, cowok lucu itu lebih seksi, ya. Yeah. Nah, oke, okay. Nomor empatnya adalah wangi. Tuh, sayang banget kamu. Ada dua jawaban. Ngapain ngambil jawaban yang paling tua di sini? Sayang loh Pak Deo. Gak apa-apa. Jadi 71 untuk keluarga Syaima. Kalau gitu kita lanjut lagi, ini seru banget, seru banget. Ini dia head to head. Iya, yang masih nol tenang. Ini kesempatan mengumpulkan poin, sudah dapat poin 71, tambah lagi poinnya. Karena saya selanjutnya nih punya poin 150. Dengan menebak hasil top surveinya saja ya. Dan kita akan mulai dengan pemain kelima. Untuk itu Shani, Aas maju ke depan. Yeay.
Oh yes. Oke. Okay. Siap. Fokus, fokus. Saya punya poin pertama adalah 10 poin. Satu tangan dekat tombol. Tebak top surveinya. Apa yang kasir berikan jika tidak ada uang kembalian? Permen. Permen. Maaf, permen. Survei membuktikan. Ada enggak? Ada. Permen. Ada permen. Luar biasa Seri, dapat 10 poin. Poin pertama silakan, silakan. Kita menuju ke pemain keempat, Dani Yanda, maju ke depan. Yanda. Halo Dani. Ya. Tangan dekat tombol. Untuk kalian berdua yang diperbutkan adalah 20 poin. Siap, tebak top surveinya. Soalnya adalah ucapan apa yang dapat menenangkan korban PHP? Tenang aja. Ada waktu, batasan waktu. Masih 20 poin. Yanda, ayo tambah 20 poin. Ucapan apa yang dapat menenangkan korban PHP? Yang sabar ya. Sabar. Survei membuktikan. Ada enggak? Silakan. 10 poin untuk keluarga Dawan, 20 poin untuk keluarga Syaima. Kita menuju ke pemain berikutnya. Pak Dev Ferdinand dan Bu Neni, maju ke depan. Ayo, ayo. Bu Neni. Pak Dev, iya. Siap ya. Nah, saya punya 30 poin. Oke, siap. Tenang Pak De, tebak top surveinya soalnya adalah apa yang membuat orang malas bangun pagi? Ngantuk. 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 Iya. Emang Pak De bangun jam berapa? Sholat subuh dong. Ya? Sholat subuh. Sholat subuh. Survei membuktikan. Ada nggak? Ada nggak sih? Ada nggak? Makin seru dan kita menuju ke pemain kedua, Lita Dwi, maju ke depan. Hai Dwi, hai Lita, siap. Fokus. Satu tangan dekat tombol. Kalian memperbolehkan nilai 40 poin. Keluarga saya mah baru 20 poin ya, keluarga Dawan sudah 40 poin. 40 poin berikutnya bersiap, tebak top surveinya. Soalnya adalah, selain pernikahan, hal apa yang memerlukan undangan? Oke, Dwi, kesempatan ini 40 poin loh. Selain pernikahan, hal apa yang memerlukan undangan? Ulang tahun. Ulang tahun. Ulang tahun. Katanya Saima tanggal 5 Agustus kemarin ya, ulang tahunnya. Happy birthday. Iya. Ada juga Egan, ada kru dari MC juga ulang tahun. Happy birthday tanggal 5. Iya. Tanggal 5 lagi itu Mama Dedeh juga ulang tahun. Ulang tahun. Iya. Bahagia terus ya, sehat semuanya. Jadi jawabannya adalah ulang tahun. Survei membuktikan. Ada enggak? Ada enggak ya? Ada ulang tahun. 40 poin. Oke, terima kasih. Wow, persaingan semakin ketat ini.
40 untuk keluarga Dawat, 60 untuk keluarga Sema kalau tidak salah. Dan kita menuju ke nilai terakhir, besar juga, Luciana Sema maju ke depan. Ayo, jam. Ingat ya, 40 lawan 60. Saya punya poin terakhir adalah 50 poin. Siap, satu tangan dekat tombol. Pertanyaannya adalah tebak-tebak surveinya. Bunga apa yang tidak cocok dijadikan hiasan kepala? Bunga apa? Bunga teratai. Bunga teratai, iya. Bunga teratai dalam air, iya. Tidak? Iya, benar. Iya. Survei membuktikan. Ada nggak? Bunga teratai. Ada nggak? Teratai bukan. Sema, ini kesempatan loh, 50 poin. Bukan teratai. Bunga apa yang tidak cocok dijadikan hiasan kepala? Rafflesia. Bunga bangkai. Iya, Rafflesia Naldi. Ya gede banget ya. Ntar dikerubung lalat, ya benar. Survei membuktikan. Ada nggak? Biasa, di babak ini saja 40 poin untuk keluarga Dawan dan 110 poin untuk keluarga Shaima. Oke, dua permainan kita lihat keluarga Dawan udah gak nol lagi. Sekarang nilainya adalah 40 poin. Maya. Sementara keluarga Shaima nilainya adalah makin besar, 181 poin. Oke, yuk kita lanjutkan lagi permainan di sini di Double Point. Double Point. Namanya juga sudah Double Point, berarti nilainya juga akan dikalikan 2. Bukan hanya itu saja, di salah satu jawaban akan ada suara ini. Itu kata kejutan. Kata kejutannya pun 2 kali lipat lebih besar dibanding sebelumnya, yaitu 2 juta rupiah. Kalau sabu bersih ada 2 juta rupiah. Dan kali ini saya punya lucky number 3 juta rupiah. Ini bisa diperbutkan oleh pemain kedua. Untuk itu Lita, Dwi maju ke depan. Dwi. Oke Lita, siap ya. Fokus. Untuk dapat 3 juta, kalian berdua harus menjawab dengan cepat dan jawabannya harus ada. Dan bisa menebak jawaban tersebut ada di urutan keberapa dari hasil survei. Kalau tepat, langsung 3 juta rupiah dibawa pulang. Gampang. Siap. Satu tangan dekat tombol, fokus. Pertanyaannya adalah, kami telah mensurvei 100 orang, ada 5 jawaban teratas di layar. Siap, pertanyaannya adalah hal jahil apa yang dilakukan saat upacara bendera? Toel teman. Toel teman. Toel, apa sih toel? Cieh. Dwi, kan tadi udah dapat 1 juta, itu tadi apa kata kejutan? Ini ada 3 juta. Jika kamu bisa menebak jawaban kamu tadi toel, ada di nomor berapa? Satu. Wow, langsung satu. Oke. Nomor satu yakin? Nomor satu. Yakin? Saya masih ngasih waktu nih. Tetap satu. Tetap. Nomor lima. Satu, tetap. Empat deh saya naikin. Tetap satu. Tiga. Satu. Oke, kita lihat. Ini. Kalau kata orang Sunda, Dwi ini keke. Satu. Buat istri, Saima. Dari SMP. Oh, dipegang. Lu mau gue tinggi. Oh, lu gitu ya orang ya? Ya. Bener, fokus satu. Fokus. Emang
Setelah SMP ditolak sama Saima, belum pernah pacaran lagi? Pernah sama temennya dia. Sekarang ada lagi. Terus? Jadi pas SMP langsung pas ditolak, saat itu juga nyatain ke temennya dia? Diterima? Terima itu. Berapa lama itu, berapa lama? Gak lama. Gak lama? Oke, sama temennya. Udah gitu, pernah pacaran yang lainnya lagi? Nah pas SMA saya dicomblangin, nah, suruh balikan lagi. Ke? Saya taunya jadi sama sekarang deh. Oh, dicomblangin sama siapa? Sama dia. Sama Saima. Dicomblangin biar balikan lagi sama mantan kamu yang tadi. Tapi jadiannya sama yang pencomblangnya. Iya. Suka gitu, ah. Suka gitu, suka kamu aja. Jadi pacar itu dari SMA sampai sekarang nikah. Keren. Kayaknya Saima mah nyesel sebetulnya. Iya. Enggak juga. Okay. Kembali ke topik, mau nomor berapa? Satu. Nah ini saya. Pada saya udah kemana-mana, tetap nomor satu. Survei membuktikan. Ayo. 3 juta nih. Katanya yakin banget nomor satu. Nomor satu. Toel toel. Colak colak. Cowok gitu ya, kalau dapat cowok itu langsung pergi ya. Senang gak? Senang, senang. Mau main atau lempar? Main. Ntar gak sapu bersih lagi, ntar mau dicuri loh. Sapu bersih. Yakin? Insya Allah. Jadi main atau lempar? Main. Sorry Alita, kita main lagi dengan keluarga Saima. Ayo, siap. Oke, sudah 4 juta. Alhamdulillah. Nilai tinggi. Belum ada uang. Tenang, tenang, tenang. Baru 4 juta kan kalian 100 juta. Amin. Oke, kita lanjut ke Bu Neni. Bu Neni, yang namanya anak-anak biasanya kalau lagi upacara itu suka pada iseng. Iya. Ini katanya colak-colek. Colak-colek, colak-colek. Hobi anak sekarang. Colak-colek, colak-colek. Oh, dipikir sabun dicolek kayaknya. Bu Neni, siap? Siap. Hal jahil apa yang dilakukan saat upacara bendera? Kakinya, nendang-nendang kaki orang yang di belakang tuh. Ke depan. Oh iya, iya, diinjak-injak di itu pokoknya kaki. Gituin tadi. Iya, iya. Oh, oh. Survei membuktikan. Aya. Aya. Ada enggak? Ada enggak? Aya. Aya ente. Aya teh ya teh. Ada injak sepatu. Sepatu kakinya ya. Dimain-mainin, oke. Okay. Yanda, sok Yanda. Siap. Hal jalan apa yang dilakukan satu pacara bendera? Berisik. Berisik, iya. Ya, ngomong iya. Aja. Ngobrol mulu. Survei membuktikan. Jahil. Ada gak? Ayo tuh. Enggak. Ke ayah, ibu tuh ayah. Ini Ibu Neni gak ada aja surat. Yeay. Ini jahil, jahil. As. Oke. Okay. Jahil. Hal jahil apa yang dilakukan satu pacara bendera? Ngelempar sesuatu gak sih ke temennya? Ngelempar sesuatu, tong yeah. Sampah gitu. Batu, batu. Ya, batu, ya. Survei membuktikan. Tasik, tasik. Tidak ada. Weh, hati-hati, weh. Lihat, ngelihat lawan tuh Pak D mukanya muka jahil banget tuh. Pasti banyak kejahilan waktu sekolah, silakan diskusi, monggo. Tasik Malaya lawan Jakarta, tapi Jawa, Cibubur. Jawa lawan Sunda. Ayo Syaima. Siap. Siap. Jahil, jahil. Hal jahil.
Hal jahil apa yang dilakukan saat upacara bendera? Nyenggol. Biasanya kan kalau hormat atau istirahat gini. Senggol. Atau gini. Senggol dong. Survei membuktikan. Senggol, dorong, oke. Dua lagi. Nomor tiga, nomor lima belum terbuka. Salah satunya ada 2 juta rupiah. Ini kata kejutan masih tersembunyi. Udah dapat tadi berapa? 3 juta tambah 1 juta, 4 juta. Tambahlah 2 juta lagi. Bahkan kalau bisa sapu bersih tambah 2 juta lagi. Nih. Ada 4 juta rupiah di tangan saya. Fokus di kata kejutan dulu, Dwi. Colak-colek, senggol dorong, injak sepatu. Ada lagi nih, khas banget ketika upacara. Hal jahil apa yang dilakukan saat upacara bendera? Cabut topi teman. Topi, iya bener. Topi teman, iya benar. Survei membuktikan. Ayo. Ada enggak? Ada. Ada. Nomor 5 ternyata kata kejutan 2 juta. Kalau bisa jawab berarti itu sapu bersih tambah 2 juta jadi 4 juta. Sok mangga. Nah. Rezeki ibu guru ini, apalagi soalnya ada hubungannya dengan anak sekolah. Jahil. Gampang. Hal jahil apa yang dilakukan saat upacara bendera? Menarik bajunya. Tarik baju. Tarik baju, iya. Tarik. Gitu, iya. Yuk, 4 juta yuk. Yuk, 4 juta yuk. Ini udah berapa 4 juta ya? 8 juta. Siap? Sampai bersini. Oke. Kita cari poin lagi. Kali ini tidak poin saja, juga ada 2 juta rupiah. Ini pasti nomor 5 kalau terjawab ada 2 jutanya. Ditambah ada 164 poin. Kalian unggul. Siap, Sheni. Hal jahil apa yang dilakukan satu pacar bendera? Tiup telinga temennya. Idi geli banget. Aduh, iya. Dani, ya. Hal jahil apa yang dilakukan saat upacara bendera? Tarik dasi teman. Tarik dasi teman. Pade Ferdinand, hal jahil apa yang dilakukan saat upacara bendera? Pura-pura sakit biar nggak ikut upacara. Di UKS, ya. Ayo, yang simpel aja. Lita. Hal jahil apa yang dilakukan saat upacara bendera? Tarik rambut teman. Tarik rambut teman, jahil banget ya. Ini sebagai kapten bebas ya. Boleh pilih salah satu. Atau punya jawaban sendiri juga boleh. Boleh banget. Itu hak dari kapten. Yuk, nilainya 164. Kalau tidak berhasil direbut, nilai mereka semakin tinggi. Udah uangnya banyak, nilai banyak. 2 juta juga. Siap lu, Siana? Siap. Hal jahil apa yang dilakukan satu pacar bendera? Tiup telinga teman. Tiup telinga teman.
siap. Gak ngambil jawaban Pak Dek sekarang, kapok ya? Kapok. Survei membuktikan. Ada gak? Ayo 2 juta nih. 2 juta. 2 juta. Ayo, ayo. Siap. Sayang banget. Padahal ini simpel banget, simpel. Ini simpel juga sebetulnya, tapi ini gak ada di top survei. Bukan top survei, tidak ada di hasil survei. Kita lihat nomor 5-nya adalah tepuk pundak doang. Biasa tepuk pundak. Gitu diam lagi. Gitu-gitu. Ya, oke. Okay. Berarti nilainya kembali untuk keluarga Syaimah ini, keren banget. Aduh, bahaya ini, bahaya. Kita lihat keluarga Dawan, nilai sementaranya adalah 40. Sementara keluarga Syaimah nilainya adalah 345. Aduh. Kita masuk ke triple point. Di triple point ini sama seperti namanya, triple point berarti nilainya dikalikan 3. Bukan itu saja, di salah satu jawaban akan ada suara ini. Kata kejutan. Kali ini kata kejutannya adalah 3 juta rupiah. Oke, kalau sapu bersih masih ada 2 juta rupiah. Bukan itu saja, ada WAT, wow aku terkejut, 2 juta rupiah. Tuh, jadi total uang yang kami sediakan di permainan ini saja 7 juta rupiah. Wow. Ayo, main yang bagus, main yang bagus. Kali ini kita akan bermain dengan senior-senior masing-masing tim. Bu Neni, Pak De Ferdinand, monggo. Ya, Bu Neni, Pak De. Yo. Ya, satu tangan dekat tombol. Bersiap. Kami tamu survei 100 orang, ada 5 jawaban teratas di layar. Oke. Apa yang suami istri jawab ketika ditanya kapan nambah anak? Kalau sudah 5 tahun anaknya. Oke. Berarti kalau ya kalau anaknya sudah cukup besar. Ya, cukup besar. Siap, oke. Okay. Survei membuktikan. Ayo, pada berpikir. Ayo. Ada enggak? Ada, tunggu anak besar dulu. Tapi masih nomor 4. Pak De, ini keluarga Dawan belum main dari tadi. Kalau mau main berarti harus jawab nomor 1 atau 3. Jadi siap. Jawaban orang-orang tuh beda-beda. Ada yang tunggu anak besar dulu, ada lainnya lagi. Ya. Siap ya? Selain jawaban itu, apa yang suami istri jawab ketika ditanya kapan nambah anak? Gimana Allah aja. Oh iya, gimana yang ngasih aja, gimana Allah, gimana yang menciptakan. Iya. Kita usaha-usaha kan dikasih, enggak iya. Survei membuktikan. Ada enggak? Ada enggak? Siap? Ada tidak? Ada tidak? Wow. Dan itu adalah kata kejutan. 3 juta rupiah. Luar biasa. Oke. Mau main atau lempar? Main. Mongko kita main dengan keluarga Dawan. Tak jambak ya kamu.
Typo-typo mulu dari tadi. Main lempar aja. Ini kalian belum main loh. Udah ada 3 juta, tepuk tangan dong. Wih, mantap Ade. Iya, iya, mantap ya. Iya, 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 salaman mulu. 2 juta rupiah. Boleh 2 juta kalau sapu bersih. Siap, dan ya. Bagus, bagus, bagus. Apa yang suami istri jawab ketika ditanya, kapan nambah anak? Tunggu sudah siap. Tunggu sudah siap, iya. Ya. Survei membuktikan. Ada. Ada gak? Ada. Ada gak ya? Ada. Ada gak? Ada. Usia. Waduh, waduh, waduh. Jenny, nah, kembali ke soal. Ayo, jangan tetot. Apa yang suami istri jawab ketika ditanya, kapan nambah anak? Doain aja ya. Doain aja ya. Doain aja ya. Iya, iya, iya. Anak sudah ada, Jenny? Udah. Ada berapa? Dua. Dua, kapan nambah? Doain aja ya. Benar. Doain. Survei membuktikan. Ada. Ada enggak? Ada enggak? Ada enggak ya? Ada enggak sih? Ada enggak? Aduh. Ini kesempatan jangan disia-siakan loh. Kalian nilai masih tertinggal jauh. Ini triple point. Kalau sapu bersih selain dapat 2 juta udah 2 juta bonus saja. Kalian bisa dapat 300-an. Berarti bisa ya imbang sama mereka. Mereka sudah 345. Kalian bedanya 305 poin. Kesempatan Luciana menyelamatkan keluarga. Tapi untuk keluarga Syaima boleh berdiskusi. Luciana please. Oke. Okay. Jangan typo lagi. Please, please. Ya, bayangkan. Apa yang suami istri jawab. Suara apa iki? Wow, aku terkejut. Ada 2 juta rupiah lainnya. Ayo. Tapi gak tahu 2 juta rupiah ini untuk siapa. Jika Luciana jawabannya ada, 2 juta rupiah untuk kalian. Tapi kalau jawabannya tidak ada, 2 juta rupiah untuk keluarga Syaima yang masih berdiskusi sana tanpa melakukan apapun langsung. Pegang. Tremor kah? Sama. Apalagi saya udah tua nih. Apa yang suami istri jawab ketika ditanya, kapan nambah anak? Kapan-kapan. Kapan-kapan. Kapan-kapan tuh ya, ya, ya. Ya, nanti gitu ya, ya. Survei membuktikan. Ada dong, ada dong, ada. Typo lagi. Acambak lo yo. Siap, siap, siap. Oke, gabungkan lagi. Weh, udah 5 juta nih. Dua lagi. Nih, 2 juta ini saya keluarkan lagi. Siap. Diskusi sudah. Tuh, mereka siap merebut. Iya. Apa yang suami istri jawab ketika ditanya kapan nambah anak? Udah cukup. Sudah cukup. Survei membuktikan. Ada enggak? Ada. Ayo.
Oh my God. Oh my God. Oh my God. Pade. Pade lu. Ya pade. Pade. Gak boleh rembukan lagi. Gak ada rembukan lagi. Opo. Musyawarah. Enggak. Musyawarah orang. Udah? Ya, ya, ya. Udah. Udah. Apa yang suami istri jawab ketika ditanya kapan nambah anak? Nunggu kesehatan istri siap dulu. Oh iya 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 iya. Nunggu nipasnya selesai, hamil lagi. Masya Allah. Nunggu kering. Ya, kesehatan. Iya 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 iya. Ya. Saran dokter, saran ya, ya, ya. Dokter. Biasanya kan habis ngelir itu ada harus kosong dulu ya. Baru iya iya iya. Survei membuktikan. Jangan jangan kasihan jangan ditinggalin yang gini ngerepotin soalnya. Oke bade canda yuk. Oke heh ayo keluarga saya mah 2, 4, 6 wih kalau direbut wih mantap mantap pisan lah sok ya 2 jutanya tidak dikeluarkan untuk nilai saja as. Apa yang suami istri jawab ketika ditanya kapan nambah anak? Doain ya. Yanda. Apa yang suami istri jawab ketika ditanya kapan nambah anak? Ikut program KB. Ikut program KB. Bu Neni, apa yang suami istri jawab ketika ditanya kapan nambah anak? Nunggu mapan dulu, A. Nunggu mapan. Ini aja makan seminggu sekali gitu ya. Iya, dan. Dwi. Apa yang suami istri jawab ketika ditanya kapan nambah anak? Biaya tercukupi. Oke. Syaima, udah ada anak? Masih usah. Masih usaha. Nah. Bayangkan kalau ada orang nanya, jawabnya apa ya? Siap. Apa yang suami istri jawab ketika ditanya kapan nambah anak? Nabung dulu. Nabung dulu. Finansial. Nabung dulu, mapan dulu, iya. Karena memang realitanya memang perlu biaya. Kalau itu ada, aduh keluarga Dewan gigit jari. Nilai 2, 4, 6 direbut, nilai makin jauh. Tapi kalau nggak ada, wih keluarga Dewan mulai menyusul. Tergantung jawaban tadi. Jadi urusannya dengan dana. Survei membuktikan. Ada enggak? Ayah teh. Kumaha Tasikmalaya? Ayah teh ayah. Ayo atuh ah. Ayo atuh. Gak ada. Aduh penasaran nih. Harusnya nomor 5 adalah secepatnya. Coba doain ya secepatnya. Lagian doain tadi sudah ada. Iya tapi secepatnya. Iya secepatnya. Aduh ya udah kalau gitu nilai untuk keluarga Dewan. Wow. Wah, sudah mulai ada perlawanan ini. Kita lihat keluarga Dewan. Nilainya adalah 286. Oke, nggak terlalu malu-maluin ya. Sementara keluarga Saima masih unggul tapi tipis. Nilainya adalah 345. Oh. Dua-duanya lagi happy nih. Nilainya juga besar, udah dapat uang lagi. Mau tambah uang lagi enggak? Mau.
Mau, ya iyalah semua orang mau. Yuk kita mulai, ini dia Quick Round. Ya di Quick Round ini saya punya 10 juta rupiah. Semua peserta malam hari ini hanya menebak top surveinya saja. Dan kita akan segera mulai, yuk maju ke depan, let's go semuanya. Oke, orang pertama, orang kedua di depan, 3, 4, 5 di belakang. Oke, orang pertama berhadapan dengan orang pertama, begitupun selanjutnya. Uang secara berkala akan terus meningkat. Untuk Syaima dan juga Luciana, para kapten, saya punya uang pertama nih, 1 juta rupiah. Tangan dekat tombol, 1 juta rupiah, top survei ya yang dicari. Soalnya adalah, benda apa saja yang digunakan dengan cara disemprot? Parfum. Parfum. Parfum disemprot. Survei membuktikan. Ada dong. Oh, parfum, parfum, woi. Ada. Ada. Luar biasa, 1 juta rupiah. Oke, terima kasih, silakan Lita maju bersama Dan Dwi, fokus. Untuk Lita dan Dwi, saya punya 1,5 juta rupiah. Siap ya, tangan dekat tombol tebak top surveinya. Soalnya adalah, apa yang biasa menemani orang saat ronda malam? Pentungan. Pentungan. Tung 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 tung. Survei membuktikan. Ada enggak ya? Ada dong. Pentungan. Ah. Dwi, bukan pentungan. Ayo kesempatan. 1,5 juta. Apa yang biasa menemani orang saat ronda malam? Kopi. 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 Siap. Survei membuktikan. Ada dong. Kopi, kopi apa ngopi? Kopi. Luar biasa, 1.500.000 rupiah. Selamat. Lanjut bersama dan Bu Neni dan Pak D Ferdinand. Siap. Saya punya hadiah lebih besar lagi. Diperbutkan 2 juta rupiah. Ayo, keluarga Dawan di sini baru dapat 1 juta. Keluarga Syaima sudah 1,5 juta. Tambah lagi dong 2 juta dengan menjawab top surveinya. Siap. Soalnya adalah, saat apa orang diminta untuk senyum? Gembira. Senyum, anak-anak senyum. Survei membuktikan. Ada nggak? Senyum. Pak D, siap. Tetap di tempat Bu Neni. Pak D, saat apa orang diminta untuk senyum? Foto. Foto. Oke. Coba lihat ke kamera, Pak De, lihat kamera. Iya, yeah. Senyum. Iya, yeah. Gaya banget. Survei membuktikan. Ada nggak? Senyum. Foto. Oke. Luar biasa, 2 juta rupiah. Hebat, happy, monggo, mangga. Yanda, Dani, lanjut. Hadiah semakin besar, kali ini adalah 2,5 juta rupiah. Ayo, keluarga Syaima baru 1,5 juta. Oke, keluarga Dawa sudah 3 juta. Oke, siap. Tebak top surveinya, soalnya adalah, apa yang diucapkan saat teman terus-terusan mendengarkan lagu Melo? Bosen. Iya. Survei membuktikan.
ada. Oke. Okay. Eh, Yanda, kamu tuh mirip Indra Bekti ya? Iya, mirip Bekti. Pas barusan pas gitu-gitu, Bekti banget. Bekti, kapan-kapan Bekti main di sini juga dong. Ya, oke. Okay. Dani, siap. Apa yang diucapkan saat teman terus-terusan mendengarkan lagu Melo? Galau terus. Galau terus, iya. Survei membuktikan. Ayo, 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 ayo. 2,5 juta. Weh, ada loh. 2,5 juta rupiah. Wow. Oke, terima kasih Anda. Ayo, Shani, Aas. Ayo dong. Keluarga Saima, 1,5 juta. Keluarga Dawan sudah 5,5 juta. Oh, mantu, mantu tercinta nih. Ini giliran duit keluarga Dawan bangun ya. Ayo, jangan mau kalah keluarga Saima. Saya punya terakhir nih 3 juta rupiah. Keluarga Dawan dipastikan nilai sih uangnya lebih banyak karena sudah 5,5 juta. Tambah 3 juta jadi 8,5. Amin. Keluarga Saima baru 1,5 juta. Tambah 3 juta jadi 4,5 juta. Boleh. Ya, boleh lah, boleh, harus lah. Boleh. Ya. Tebak top surveinya. Soalnya adalah untuk menemukan apa orang menggunakan kata dicari. Orang. Menemukan orang apa? Hilang. Orang hilang. Dicari orang hilang. 3 juta rupiah nih. Kalau itu ada, kalian dapat 8,5. Kemudian keluarga Seima 1,5. Kalau itu nggak ada, kesempatan keluarga Seima. Survei membuktikan. Ada nggak ya? Ini nih, pengaruh kecupan Pak Den ini. Tuh, dapat lagi. Iya, hati-hati pulang pasti diminta itu. Ayo, yo, yo, pastinya. Oke, keluarga Saima sayang sekali 1,5 juta saja, tapi itu juga uang luar biasa. Ini 8,5 juta rupiah keluarga Dawan. Silakan kembali ke tempat, luar biasa sekali. Weh, weh, weh. Happy gak sih? Harus happy. Yuk. Sekarang saatnya banyak loh Pak De. Ini kasih ke penonton ya. Aku kasih penonton yuk. Monggo, 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 monggo. Iya. Aduh, udah. Oke, okay. Okay. Orang kaya. Coba cek dulu uang. Ini berapa ya? Coba, tak dengerin. 5,5 juta rupiah. Coba. Yang ini, isi ya. Blok tak? Blok, 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 blok. Buan, keprek, keprek. Di sana tetangga gimana bunyi? Keprek, keprek, keprek. Kalau di sini? Blok, blok, blok. Coba ya, coba. Blok, 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 blok. Iya. Blok, 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 blok. Tetangga bunyinya? Keprek, keprek, keprek. Ini sih. 13,5 juta rupiah. Ini permainan terakhir sebelum masuk ke babak bonus dan di sana ada 100 juta rupiah. Nah, disinilah penentunya. Siapa yang bisa membuka nilai besar itu yang akan berjuang di sana. Ini dia, end round. Whitney Houston, bodyguard.
Oke, tapi di sini benar-benar end round, ronde terakhir sebelum menuju ke babak bonus. Sangat menentukan karena nilai akan dikalikan 4. Wow. Ayo ayo ayo. Dan bukan itu saja, kalau sapu bersih akan ada 5 juta rupiah. Wah, ini sih nggak main-main hadiahnya. Langsung saja kita akan bermain dan pemain keempat. Dani, Yanda, maju ke depan. Wow, mendebarkan sekali Dani, Yanda, siap. Fokus. Ini fokus ya, ini keluarga Saima bersama Yanda udah unggul sebetulnya, tapi tipis bedanya. Keluarga dari Dawan bersama Dani ini tertinggal, walaupun uangnya lebih banyak. Fokus, siap. Kami telah mensurvei 100 orang, ada 4 jawaban teratas di layar. Apa yang dilakukan ketika naik kendaraan umum, orang di samping tertidur di bahumu? Ayo. Mas, turun di mana? Berarti ditanya. Ditanya, ya. Ditanya. Oke. Orang lagi tidur di bahu kita. Mas, turun di mana? Survei membuktikan. Jawabannya tuh bukan apa yang diucapkan, apa yang dilakukan. Yanda, apa yang dilakukan ketika naik kendaraan umum, orang di samping tertidur di bahumu? Memindahkan kepala dari pundak ke... Kembalikan. Oke. Survei membuktikan. Ada gak? Honora. Ada. Dan itu nomor 4 kepada lo. Iya. Mau main atau lempar? Main. Kok enggak semangat main, Kak? Main. Aduh, oke, kita main dengan keluarga Shaima. Oke. Aduh. Ingat ya, pertanyaannya adalah apa yang dilakukan. Ini bahaya loh, bahaya. Okay. Tetot satu kali saja berbahaya loh. Apa yang dilakukan ketika naik kendaraan umum, orang di samping tertidur di bahumu? Geser kita. Oh, geser. Jadi dia jatuh gitu. Oh iya. Coba. Yana ke as. Ya, terus gubrak. Iya. Geser ya. Geser. Iya. Jadi bangun kan? Oke. Okay. Survei membuktikan. Ayo, ada. Oh my god, aduh. Oke, keren, as keren. Ini tuh harus dibayangkan. Selalu saya berbicara bahwa di Family 100 itu ada seni berimajinasi. Praktekan saja supaya ada ide. Coba, mau Dwi mau Saima yang nyender, coba. Nyadar ke bahunya. Tapi jangan dulu jawab ya. Oke, bayangkan. Oke. Apa yang dilakukan ketika naik kendaraan umum, orang di samping tertidur di bahumu? Dibangunkan. Oh, coba. Ini, terus. Survei membuktikan. Ada enggak? Bangunkan. Aduh. Sapu bersih dong. 5 juta dong. Nilai sudah terkumpul 264 poin. Dijamin kalian akan menang.
jika sabu bersih. Tapi kalau tetot-tetot-tetot nih, walaupun tersisa satu kesempatan Dawan untuk merebut nilai dan juga maju ke babak bonus. Yuk, siap yuk. Bayangkan aja, bayangkan aja, bayangkan. Siap. Dwi, apa yang dilakukan ketika naik kendaraan umum, orang di samping tertidur di bahumu? Pindah posisi. Pindah posisinya yang mana? Ganti posisi mas. Ganti posisi, soalnya pegel ganti posisi. Bisa, bisa. Survei membuktikan. Ya. Sekarang Bu Neni ya, coba misal Dwi yang nyender, maaf ya, maaf dulu. Ibu lagi di angkutan umum, yang di samping tiba-tiba tidur di bahu ibu. Siap ibu, udah wih. Apa yang dilakukan ketika naik kendaraan umum, orang di samping tertidur di bahumu? Pindah tempat duduk. Pindah tempat duduk. Pindah po ini, pindah, 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 pindah. Kok saya mah mending pindah RT, Bu? Survei membuktikan. Ada enggak? Oke, sebentar. Sebelum diskusi, ini kan sudah dua tetot ya. Tinggal satu lagi tetot, bisa berubah keadaan. Saya bertanya dulu, sepakatan dulu. Mau saya kasih clue atau tidak? Yang ini mau, yang itu tidak. Yang ini kalau mau, kalau kejawab. Kalau enggak, diambil cluenya untuk mereka. Mau kasih clue enggak? Kasih aja. Ini mau, ini tidak gimana ya? Enggak mau dikasih clue? Jangan. Oke. Okay. Tidak ya. Jadi saya tidak akan memberikan clue. Karena ada yang minta jangan. Iya. Berarti nanti saya pun di sana tidak akan ngasih clue. Oke. Okay. Siap. Jawabannya jangan sama dong. Dari tadi sama loh. Ini tetot dua. Kalau itu dua-duanya mirip dengan jawaban dari Aas. Apa yang dilakukan ketika naik kendaraan umum, orang di samping tertidur di bahumu? Dibiarkan saja. Dibiarkan terus? Dibiarkan untuk tidur di sini. Dibiarkan ya. Saja. Survei membuktikan. $5 juta. Plus masuk babak bonus. Sapu bersih 5 juta. Ayo 5 juta. Ayo 5 juta. Masuk babak bonus. Juta nggak bisa saya kasih karena ini sapu bersih buat yang berjuang. Tadi saya menawarkan untuk dikasih clue, kalian menolak. Saya akan kunci. Shani, apa yang dilakukan ketika naik kendaraan umum, orang di samping tertidur di bahumu? Ditepuk tangannya. Dani, apa yang dilakukan ketika naik kendaraan umum, orang di samping tertidur di bahumu? Goyangin bahunya. Goyangin bahunya. Ade, apa yang dilakukan ketika naik kendaraan umum, orang di samping tertidur di bahumu? Jangan tidur.
jawabannya udah dipek sana. Ketiduran. Jawabannya. Emang jawabannya apa? Diamkan saja. Diamkan pengennya saja. Pengennya tadi ngomong diamkan saja, tapi salah. Iya. Apa ya? Lita, lah dia tidur. Apa yang dilakukan ketika naik kendaraan umum, orang di samping tertidur di bahumu? Tepuk pundak. Tepuk pundak. Ini tergantung Luciana nih. Iya, oke. Sekali lagi ya, saya ingatkan kepada kapten. Boleh mengambil salah satu jawaban dari timnya, boleh. Atau punya jawaban sendiri juga boleh. Tapi kali ini menentukan nasib dua keluarga nih. Nasib keluarga kamu tergantung jawaban kamu, begitupun nasib keluarga Saima. Apa yang dilakukan ketika naik kendaraan umum, orang di samping tertidur di bahumu? Goyang-goyangin. Goyang-goyangin. Berharap? Berharap dianya agak-agak bangun, tapi kalau ngebangunin kan sungkan, jadi oh, agak-agak. Oh, oke. Okay. Jangan kejang gitu. Oh iya, iya benar. Kalau itu jawabannya ada, kalian masuk bonus. Kalau jawabannya nggak ada, keluarga saya yang masuk bonus. Oh my God, deg-degan banget sumpah. Sumpah ini seru banget hari ini. Survei membuktikan! Ada dong, ada dong, ada dong, ada dong, ada dong, ada. Kesempatan 100 juta rupiah. Siap? Ayo. Ada atau tidak? Sayang sekali, sayang sekali. Sayang sekali. Coba ya. Coba ya, coba ya. Kalau misal saya ngasih clue, kira-kira kejawab atau enggak? Yeah. Clue-nya adalah, perhatikan pertanyaannya. Apa yang dilakukan ketika naik kendaraan umum, orang di samping tertidur di bahumu? Orang ini bisa orang asing atau orang yang kita kenal. Bahkan mungkin pasangan kita, atau anak kita, atau orang tua kita. Jawabannya apa? Disayang. Ikut tidur. Dipeluk. Dipeluk. Kita lihat. Nomor tiganya adalah. Dielus kepalanya disayang, Semi. Iya, disayang. Padahal tadi Yanda sudah melakukan itu, dia gini. Kata dibiarkan saja, kok dia dielus. Padahal tadi ketika Saima nyender ke Dwi, Dwi udah gitu. Itu adalah disayang. Kan saya tidak ada kata-kata orang asing. Orang di samping tertidur di bahumu. Ya wis, belum tentu orang lain. Yeah. Itu clue-nya. Oh. Oke, jadi keluarga Saima luar biasa. Ah. Harus jeli dengan pertanyaan. Gak ada kata orang lain. Orang di samping tidur. Ya udah, kalau misal istri kita, anak kita udah dielus-elusin sayang-sayang. Ya? Oke, sayang banget salah satu harus pulang, salah satu bisa maju ke babak bonus. Kita lihat. Skor terakhir. Keluarga Dawan nilainya adalah 286. Oke, oke. Bagus. Gak terlalu memalukan. Sementara keluarga Syaiman nilainya adalah 609. Bonus round. Oke, okay, As. Saya akan membacakan 5 buah persoalan. 5 buah soal, 15 persoalan mah lama banget ya. Oke, okay, 5 buah soal saya akan bacakan dalam waktu 15 detik saja. Dijawab dengan cepat. Kalau boleh sih tidak pas, karena waktunya tidak akan cukup. Tapi kalau emang kepepet, bilang pas-pas aja dulu. Mudah-mudahan masih ada waktu untuk dibacakan kembali soal tersebut. Ya, okay. Yang jelas 15 detik dimulai setelah saya selesai membacakan soal pertama. Siap, lihat kamera. Ya. Ayo kita masukkan jawaban-jawaban dari Aas. Ya. Kita mulai. Siap ya, Aas? Siap. Oke. Okay.
Kamu tuh asli Tasik? Tasik, dekatnya. Tapi kamu presenter TV juga? Iya, alhamdulillah. Di TV mana? Lokal, di Tasik Malaya. Di Tasik Malaya ada Radar TV. Radar TV, wah pantesan. Sukses ya. Negara apa yang mudah dikenali dari pakaian tradisionalnya? India. India, kain sari. Iya. Bajunya India banget. Iya, India. Nah. Ya. India. Survei membuktikan. India. Iya. Ayate. Iya. Sorati Tasik ta. Mangga. Iya. Bagus, lumayan. Setidaknya awal ada nilai aja dulu ya. Syukur-syukur top survei 15 agak-agak gak tahu. Belum top survei kayaknya. Makanan apa yang sulit dimakan dengan sumpit? Nasi. Kalau bukan shirataki susah. Ya benar. Walaupun makanan Jepang juga kan pakai nasi, nasinya pakai sumpit juga sih ya. Iya, cuma beda. Tapi pakai mangkok terus gini gitu makanya. Iya, nasi. Survei membuktikan. Bagus. Ini nih baru ada kemungkinan top survei. Ada kemungkinan, harus nanti kita buktikan. Bagus, nilainya sudah 46 dari 2 pertanyaan. Hewan apa yang tidak terdengar suaranya? Aduh. Pas. Kan tadi pas ya, kalau misal saya balik lagi, kamu mau jawab apa? Yang gak kedengeran ya suaranya, semut. Semut. Iya, gak kedengeran. Bisa jadi. Padahal semut juga di lagu ada oe-oe-oe. Oh iya. Saat apa pria mengenakan jas? Rapat. Tapar. Patra. Rapat. Rapat apa tuh? Rapat beda ya, rapat dan rapat tuh ya. Beda. Kalau rapat itu berdempetan, kalau rapat itu meeting. Okay. Iya. Pakai jas. Survei membuktikan. Ini kemungkinan top survei lagi. Waduh, sudah 80 poin. Apa yang membuat orang sering buang angin? Masuk angin. Hitut. Masuk angin ya. Itu tuh kelakuannya Dwi itu. Dwi, Dwi tukang hitut ini. Iya, dimana-mana tuh. Oh, turunan dari Bu Neni. Iya benar-benar. Dwi hitut. Masuk angin. Masuk. Angin. Masuk. Masuk. Angin. Angin. Masuk. Angin. Survei membuktikan. Ayah. Ada nggak? Wow. Dari 5 pertanyaan, 1 pas, 1 nilainya 15, 3 lainnya kemungkinan top survei. Sudah 3. Yeah. Ingat ya, top survei itu, top survei lagi. Untuk 100 juta harus ada 5 top surveinya. Jadi mungkin perlu 2, mungkin. Ini harus dibuktikan juga. Dan juga perlu 88 poin saja untuk sampai 200. Aduh, deg-degan gak sih? Deg-degan, aduh. Alhamdulillah. Deg-degan. Saya mau bisa gak? Pasti bisa. Beneran. Dia lebih keren soalnya. Yakin ya? Iya. Oke, kalau begitu. Terima kasih Aas. Okay. Kita sambut Shaima. Oke, Shaima. Tepuk tangan dong, kasih sempat untuk Shaima. Deg-degan. Ya, dingin. Udah ada. Ngobrol dulu dikit. Okay. Biar tenang. Kamu tuh Dea? Dea atau Shaima? Dea namanya. Jadi, dulu tuh awalnya waktu lahir namanya Shaima sebelum bikin akte. Cuma kata orang tua udah beberapa minggu nangisnya Dea mulu. Jadi maksudnya nangisnya Dea? Dea gitu suaranya.
Jadi itu, ditambahin. Iya, masa Dea. Ya. Namanya orang tua ya. Betul Bu Nani. Nyangisnya gimana? Dea, ini kan mertua aku. Iya lupa maaf itu mertuanya ya. Dea. Dia karena sakit-sakitan, kamu mungkin namanya pengen jadi Dea. Tambahin jadi di depannya Dea. Jadi Dea? Dea Syaima. Dea Syaima, makanya tapi gerdunya tetap Syaima. Iya. Oke. Okay. Perlu poin 88 lagi. Benar. Tadi 112. Perlu 88 poin lagi untuk menuju ke 200. Dari 5 jawaban tadi, ada kemungkinan ada 3 top survei. Kalau kamu bisa 88 poin, plus ada 2 top survei yang belum muncul, 100 juta rupiah. Satu percaya dengan restu orang tua atau restu suami untuk istri. Kamu mau cium tahun tangan duit dulu boleh. Okay. Tapi jangan bisik-bisik apapun. Iya. Sini. Oke, siap. Di sini. Ini yang 100 juta terakhir itu dari Bogor. Mungkin ya. Sekarang dari Tasikmalaya. Mudah-mudahan karena yang Bogor juga bajunya pink. Oh iya benar ya. Oke, Syaima, fokus. Selama 20 detik kali ini saya akan membacakan 5 soal yang sama akan saya berikan. Jawab dengan cepat. Jika tidak tahu jawabannya bilang pas aja dulu. Mudah-mudahan masih ada waktu untuk dibacakan kembali soal tersebut. Jika sudah jawab dan ada suara ini, cari jawaban lain, berarti jawaban kamu sama. Dan 20 detik dimulai setelah saya selesai membacakan soal pertama. Bersiap. Negara apa yang sudah dikenali dari pakaian tradisionalnya? India. Yang lain? Arab. Makanan apa yang sulit dimakan dengan sumpit? Bakso. Hewan apa yang tidak terdengar suaranya? Tikus. Saat apa pria mengenakan jas? Kondangan. Apa yang membuat orang sering buang angin? Masuk angin. Yang lain? Panggung. Oke. Masuk gak yang terakhir? Masuk. 5-5-nya dijawab. Tapi gak tahu nih 100 juta gak ya? Kita masukkan jawaban-jawaban dari Syaima. Ayo. Siap dia Syaima, kita lihat ya. Kita mulai. Tuh, 112. Ini kalau orang pertama, orang kedua itu sebetulnya dihindarkan Jepang. Orang yang terlalu dekat. Suami istri, adik kakak. Karena satu frekuensi. Mm-hmm. Jadi jawabannya itu kadang-kadang ada banyak samanya, itu buang waktu. Beda sama sekali sebetulnya. Coba kita lihat ya. 88 poin saja untuk dapat 20 juta dan juga perlu tampaknya 2 top survei lagi untuk mendapatkan 100 juta rupiah. Negara apa yang mudah dikenali dari pakaian tradisionalnya? Tadi jawabnya Arab. Arab, tadi awalnya India juga kan? Itu satu frekuensi, Arabnya. India, tetap apa ya apa, panik, Arab. Arab juga iya. Arab. Survei membuktikan. Ada enggak? Ada. 9 saja. Coba lihat India. Top survei bukan? Survei membuktikan. Mungkin. Semuanya juga mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin. Tapi yang benar ini gak mungkin. Berarti 100 jutanya gagal. Padahal tadi kamu jawab apa? Jepang. Jepang top surveinya. Jepang kimono. Iya. Jepang. Indonesia batik kebaya. India sari. Indonesia. Ya. Jauh-jauh. Cina congsam. Ya congsam. Ada Scotland tuh yang itu rock apa kill namanya, iya, yang rock kotak-kotak gitu ya. Oke, lanjut ya. Arab juga ada.
Sorban. Jubah. Jubah. Lanjut. Makanan apa yang sulit dimakan dengan sumpit? Bakso. Tadi nasi juga sama semua tadi tuh. Bakso. Apalagi baksonya bakso beranak ya. Iya, gede. Gimana caranya, Soa? Terus potong dulu. Survei membuktikan. Iya. Lumayan nilainya tinggi juga. Ya bakso ujung-ujungnya ditusuk ya. Padahal harusnya jepit. Lompat harusnya lagi, gitu. Lompat lagi. Masih hidup kayak itu bakso. Coba kita lihat. Top surveinya adalah nasi. Nasi. Betul. Habis nasi, bakso. Yang nggak bisa pakai sumpit lagi adalah bubur. Oh iya. Kacang hijau juga. Yeah. Sup. Ya, oke. Okay. Sudah 148 tenang, masih ada harapan 20 juta. 62 lagi. Hewan apa yang tidak terdengar suaranya? Tikus. Tikus. Survei membuktikan. Ada cicit, ular, ada, psst, ada. Tadi Aas bilang apa? Semut. Aas bilang semut. Oh? Coba lihat, semut top survei. Tuh lihat. Kalau nomor satu tadi kamu jawabnya Jepang, nomor dua nasi tadi ada, yang ketiga tadi Aas bilang semut. Semut. Top survei juga udah 3 top survei. 4-5 kemungkinan top survei juga. Sebetulnya kalian bisa 5 top survei, bisa 100 juta. Jepang sama semut. Iya, jadi jawabannya ada semut, ikan, cacing, siput, ulat gitu. Iya. Ya. Tadi semut padahal. Ya, siap. Eh tapi ada binatang yang enggak jadi. Ntar aja buat episode ntar. Satu episode, satu tebak-tebakan soalnya. Saat apa pria mengenakan jas? Kondangan tadi. Kondangan. 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 Survei membuktikan. Ada gak? Ada gak ya? Ada gak sih? Ada enggak? 23 lumayan. Lumayan banget. Kurang 29. Coba lihat. Top surveinya adalah kerja rapat, betul. Meeting. Kemudian menikah. MC. Pesta kondangan. Wisuda, MC ya, kerja juga. Ya, kerja ya. Tuh, sebetulnya bisa 5 top survei, tapi gak apa-apa. Sudah, jangan bahas 5 top surveinya. Bahas 200 poin untuk dapat 20 juta rupiah. Ini adalah pertanyaan terakhir. Perlu 29 poin. Apa yang membuat orang sering buang angin? Tadi jawabnya lampu. Awalnya masuk angin. Ini sama semua ya. Jawabannya. Masuk angin dan jadi lambung. Kita lihat masuk angin dulu aja ya. Masuk angin sih betul, top survei. Dan betul tadi kalau jawabannya tuh ada semut dan Jepang, 5 top survei. Ini sekarang adalah lambung. Masuk akal, bukan masuk angin, ini masuk akal. Kalau ini 29, 20 juta. Kalau 28 aja, jadi 199 kali 10.000, 1.990. Survei membuktikan! Jawabannya masuk angin pedas. Nomor satu. Makan pedas. Kembung, bukan lambung. Kembung. Sakit perut, makan ubi, ya.
Oke, yuk bergabung. Yuk yang kalah juga gak apa. Gabung. Sebelah kanan, silakan. Oke, kita cek ya bagaimana perolehan uang yang diterima oleh mereka. Silakan. Kita lihat. Poin bonus 171 dikalikan 10.000. Babak sebelumnya 609 dikalikan 10.000. Exake 1 juta, lagi nomor 3 juta, quick round 1,5 juta. Total 13.300.000 rupiah.